Sebelum kalian menonton video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah. Gratis, nggak bayar, gratis. Jangan lupa klik tombol subscribe. Saya hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel Tes Project dan selamat menonton video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tes Project. Seperti biasanya, kali ini Tes Project punya pasien baru, yaitu blower. Blowernya nggak gede, nggak kecil, tapi ini seperti blower pistol. Ini dia. Ini kondisinya konslet, jadi kita akan perbaiki sampai menyala ya. Lupa tonton sampai habis dan dukung terus channel Tes Project dengan cara subscribe di bawah dan klik like jika teman-teman menyukai video tutorial kali ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman agar kita semua tahu cara memperbaikinya. Sebuah blower merek Slurry. Oke, kita langsung bongkar saja. Mohon maaf ya, kita pakai kaki untuk menahannya karena tangan kiri saya memegang kamera. Oke, udah pada keluar semua bautnya. Ini satu belum ini. Oke. Kita mau buka bodi belakang. Oke, sudah tinggal kita tarik aja. Wow, gila, ini dahsyat coy, mantap nih ya, kebakar. Oke, langsung kita sikat pakai thinner, lalu ini kita pindah ya kabelnya, kita solder aja biar nggak bermasalah. Kita buka dulu ini pengikat kabelnya. Oke, ini sudah kita bersihkan hitam-hitamnya bekas kebakar ya. Jadi ini adalah gara-gara soket kabelnya yang nggak kuat ya, menahan ampere ya yang sangat panas, kemudian menyebabkan blower ini kebakar ya. Ini dia soketnya. Jadi soket yang seperti ini ya yang menyebabkan blower ini kebakar ya, konslet. Dan ini sudah kita bersihkan semua, lalu kita solder lagi di bagian jalurnya saja. Di sini kita solder dengan solder paten dan kita pasang lagi seperti semula. Udah kita bereskan, udah kita bereskan ya teman-teman. Kita mau tes ya, kita colokin dulu, kita colokin dulu.
mobil ya, bisa lagi melakukan gerakan salto. Oke teman-teman, sudah bisa ya. Jadi hanya kerusakan kebakar, tapi berbahaya ya. Jadi kalau kita gak tanganin secara langsung, nanti ini akan jadi areng ya, udah kebakar ya. Seperti ini, saking panasnya ya. Oke, sekian dulu ya ini video tutorial cara memperbaiki blower. Jadi gampang ya, isinya cuma dinamo, elemen pemanas, dan saklar, ada komponen beberapa dioda di situ untuk penyala arah dari dinamo ya, untuk speed control. Oke. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika teman-teman suka ya. Oke, thank you.